Balik lagi bareng gue Li di channel Suka-Suka Gue TV. Di episode kali ini guys, gue lagi gak minum-minum dulu atau mukbang besar guys. Kali ini gue cuman sekedar lagi makan bakso ya. Kebetulan gue ini lagi jalan-jalan guys. Dan ini kebetulan pukul sekitar jam 12 siang ya, lagi panas-panasnya. Gue lagi lapar banget guys. Kebetulan gue lagi nemu tadi ya warung bakso dan ada kedai es teh ya. Ini yang gua makan, ini adalah bakso urat guys. Bakso uratnya ada isiannya, ada tahu, ada somainya ya, ada kayak gorengannya gitu. Dan ini esnya adalah es teh susu. Untuk seporsi bakso yang gua makan guys, gua tadi ngebayar sekitar 16.000 ya kurang lebih. Ini udah lumayan komplit isiannya. Dan es teh susu yang gua minum ini kalau nggak salah tadi harganya 8.000 ya. Ya lumayan worth it lah ya, nggak mahal karena porsi baksonya juga lumayan banyak dan es teh susunya enak banget guys. Jadi kombinasi makan bakso ya, panas, anget, plus pedes, terus minumnya yang dingin-dingin. Es teh susu dingin, manis dan menyegarkan ya. Pas banget kalau dimakan dan minum di siang hari pas udara lagi panas-panasnya. Dan perut gua lagi kosong-kosongnya guys, langsung enak deh pokoknya. Sebenarnya guys, di tempat gua duduk sekarang ini ya, yang gua lagi makan ini sebenarnya kedai es tehnya ya. Dia nggak jual bakso guys. Nah, kebetulan tepat di sampingnya jual es teh ini ya, ada jualan bakso guys. Jadi gua pesen baksonya, gua bawa ke tempat tukang es teh manisnya ini ya. Soalnya di tempat jual es teh manis ini guys, warungnya lumayan enak ya, dia ada AC-nya juga, jadi adem banget guys. Kalau gua makannya di tempat warung bakso ya, kebayang nggak siang-siang makan bakso udaranya lagi panas, yang ada gua keringetan ya. Jadi gua bawa ya baksonya di tempat minum es tehnya, jadi adem guys. Ngomong-ngomong soal bakso lagi guys, ini tadi gua baksonya nggak ditambahin saus atau kecap lagi ya. Nggak tahu kenapa guys, gua nggak suka ya kalau makan bakso itu dicampur lagi sama saus ya atau kecap. Cukup gua tambahin sambal aja guys, menurut gua udah enak banget ya. Nggak tahu kalau kalian guys, mungkin ada kan sebagian orang yang suka ya kalau makan bakso itu ditambahin saus lagi banyak-banyak dan ditambahin kecap aja. Nah kalau gua nggak begitu suka guys, cukup sambal aja menurut gua udah mantep banget. Oke, mungkin cukup segini aja video gue kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa share ya kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, agar kalian bisa dapetin notifikasi dari channel gue. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. See you next time. Bye.